Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau menginformasikan penyebab jantung pisang hitam ya. Ini saya menggunakan pisang kepok. Jadi hitam begini adalah ketika sudah dididihkan air dan itu sudah mendidih banyak, sudah panas, sudah beruap. Kemudian saya langsung cemplungin ya jantungnya, dan dia dalam di bawah 1 menit pun udah jadi sangat hitam seperti itu ya. Jadi seharusnya sebelum direbus air mendidih atau sebelum dimasak langsung ke dalam air mendidih, itu harus pakai garam dulu ya, dirames-rames pakai garam, bisa ditunggu beberapa menit atau langsung kita cuci ya. Maksudnya dirames sambil kita cuci pakai air mengalir sampai dengan jantung-jantung yang sudah kita potong itu terurai gitu ya. Atau teman-teman bisa diamkan dulu sekitar 10 menitan. Pokoknya ini adalah yang langsung dicemplungin jadi hitam ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.